Desa Sukamanah berada di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Di situasi pandemi COVID-19 atau virus corona, pemerintah Desa Sukamanah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Sukamanah Cecep Cakrawanda. Berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya penyemprotan disinfektan, pembagian masker, pengadaan tempat cuci tangan, dan penerapan isolasi mandiri bagi warga yang baru datang dari luar kota tetap dilakukan. Penerapan protokol pencegahan COVID-19 masih dilakukan hingga saat ini dan tidak ada warga Desa Sukamanah yang positif COVID-19 atau virus corona. Sementara ini alhamdulillah tertanggulangi, gak ada yang positif. Mungkin orang dalam pengawasan ada yang pulang dari luar kota yang mengisolasikan diri, isolasi mandiri, kemudian dibawa ke puskesmas kecamatan, itu mungkin secara berkala dikontrol ke tiap rumahnya. Sekarang kegiatan itu masih dilaksanakan. Terkait bantuan pangan dan uang tunai, pemerintah Desa Sukamanah menyalurkan berbagai bantuan dari berbagai sumber, baik dari Kabupaten Bandung, bantuan provinsi, BST dari Kemensos, PKH, BPNT, termasuk bantuan langsung tunai atau BLTDD yang diambil 30% dari dana desa. Untuk masalah bantuan dari Desa Sukamanah, dari pertama dari Bupati udah buat termin yang keluar, terus dari BST baru satu tahap, terus BLT dari dana desa baru dua tahap, yang dari provinsi itu baru satu tahap, terus ada bantuan-bantuan lain. Terkait dana desa di tahap 1 tahun 2020 tidak ada pembangunan, berhubung terjadinya pengalihan pos alokasi untuk tanggap COVID-19. Sedangkan tahap 2-nya untuk pengelolaan TPS sekaligus dengan pembebasan tanah dan bangunannya. Karena untuk infrastruktur sekitar 90% sudah merata, untuk tahun 2021 Desa Sukamanah akan fokus pada penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Belum ada pembangunan, mungkin ada dari tahap 2 dari dana desa itu untuk pengolahan TPS sampah. Untuk TPS sampah mencakup pembebasan tanahnya sama bangunannya. Kebetulan kami udah kategori status desa maju. Harapan saya mungkin dari tahun 2021 titik beratnya untuk penguatan ekonomi, khususnya melalui badan usaha yang ada di Desa Sukamanah yaitu BUMDes. Yang kedua mungkin menitik beratkan yang diperlukan masalah pemberdayaan untuk ya kemajuan masyarakat Desa Sukamanah. Kalau masalah pembangunan infrastruktur sementara mungkin udah 90%, alhamdulillah udah merata, ganggang juga pakai hotmi, terus yang mungkin yang belum itu sedikit lagi TPT, Pak, buat TPT kirmir, selokan-selokan itu mungkin prioritas. Dari Paseh, Kabupaten Bandung, Indra BI Hadas TV mengabarkan.